بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sifat takwa. Dan kita selalu dipesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita dengar khutbah, khatib akan pesan kepada pendengar supaya bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairadh dhadit taqwa, dan carilah bekalan bekalan untuk hidup dunia dan akhirat, dan sebaik-baik bekalan yang perlu dicari itulah takwa. Kalimah takwa ini selalu kita dengar, dan dalam Quran banyak kali Tuhan sebut berkenaan dengan takwa. Dan terlalu banyak pengertian berkenaan dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada permulaan surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Tuhan kata ini dia kitab yang tidak syak, tidak ragu-ragu lagi, dia memang beri petunjuk. "Hudal lil muttaqin." Memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Lalu Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bilghaib. Ayat pertama, orang yang beriman kepada alam ghaib, alam yang tak dapat dilihat dengan mata, yang tak pernah kita dengar dengan telinga. Kita diajar supaya beriman adanya Allah, adanya malaikat, adanya alam akhirat, adanya dosa pahala, syurga neraka. Perkara ni kita tak pernah tengok, tapi kita wajib percaya, wajib yakin adanya perkara-perkara tersebut, kerana ianya diberitahu oleh Al-Quran dan diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang yakin, yang beriman, yang percaya kepada adanya alam ghaib ini. Bukan sekadar dia mengaku beriman, tapi dia buktikan pengakuan dia itu dengan amalan dia. Jadi itu yang pertama, dia beriman, percaya, yakin adanya alam ghaib ini. Yang kedua Tuhan sebut, wa yuqimuna shalah, dia mendirikan sembahyang. Sembahyang didirikan di mana dia berada, walau bagaimana keadaan dia, sembahyang diutamakan. Sama ada ketika sihat, ketika sakit, diutamakan sembahyang. Dia tak abaikan sembahyang. Orang yang bertakwa ialah orang yang ambil berat tentang sembahyang.
Bukan setakat diri dia, tapi keluarga dia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu, anak isteri kita, kita suruh dia sembahyang. Kita ada anak, kita didik anak kita supaya mendirikan sembahyang. Nabi sebut, murru auladakum bis-salah fi sab'in wadribuhum 'alaiha fi 'asrin wa farriqu bainahum fil madaj. Nabi kata, suruhlah anak kamu mengerjakan sembahyang ketika dia berumur 7 tahun. Kita didik dia, ajar dia supaya dia membiasakan diri dengan amalan sembahyang ni. Dan Nabi kata, bila 10 tahun kamu kena tegas, pastikan dia benar-benar menunaikan sembahyang cukup bilangan waktunya. Kalau perlu kamu pukul-pukul dia dan asingkan di tempat tidur antara lelaki dengan perempuan bila umur dah 10 tahun, kerana dia dah mula ada rangsangan seks dan sebagainya. Anak elok daripada semangat sumbang muharam dan lain-lain kari yang tak baik. Jadi sembahyang bukan setakat kita, tapi pastikan orang yang berada di bawah tanggungan kita mengerjakan sembahyang. Dan sembahyang ni perkara yang sangat penting. Sangat penting. Dia menjadi rukun, salah satu daripada rukun Islam. Jadi orang yang bertakwa, orang yang mengambil berat sembahyang. Sama ada ketika dia sihat, ketika dia sakit, ketika dia sibuk, ketika tak sibuk, ketika dia musafir, dia tetap mengutamakan sembahyang. Tidak mengabaikan sembahyang, tidak melewat-lewatkan sembahyang. Ramai mana orang kita bila sakit tak sembahyang. Kadang-kadang orang sakit satu hal, orang tunggu orang sakit tak sembahyang. Kadang-kadang tengok, kita tengok di hospital, orang tunggu orang sakit tak sembahyang. Jadi kena ambil berat sembahyang. Dan Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang mula-mula dihitung, dihisap, daripada seseorang hamba di akhirat nanti ialah sembahyang. Jadi kita kena ambil berat sembahyang. Ini dalam bulan kita berada dalam bulan Rejab, bulan yang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bulan Nabi terima perintah sembahyang. Jadi kita kena ambil berat sembahyang. Pastikan orang di bawah tanggungan kita, di bawah jagaan kita, mendirikan sembahyang. Kemudian yang ketiga Tuhan sebut, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa ni ialah orang yang buat kebajikan dengan harta benda dia. Kita diajar bagaimana sikap kita dengan harta. Kerana di antara perkara yang akan ditanya di akhirat nanti, ditanya berkenaan dengan harta. Nabi kata, la tazalu qadama 'abdi yakumu amama rabbih yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Dua kaki manusia ni tak beranjak, dia terus berdiri di hadapan Allah sehingga ditanya empat perkara. Yang pertama dia tanya, an sababihi aina yablahu. Tuhan tanya berkenaan dengan usia muda,
Zaman kita muda, zaman kita kuat, kita gagah, zaman kita bertenaga, apa yang kita buat masa itu? Bagaimana kita manfaatkannya untuk akhirat? Bagaimana kita manfaatkan waktu itu untuk buat kebajikan, untuk cari ilmu dan sebagainya? Jangan jadi orang yang mensia-siakan usia muda. Banyak kisah-kisah yang menarik di kalangan sahabat Nabi, dan kebanyakan sahabat ini orang-orang muda, macam Sayyidina Ali, macam Mu'adz bin Jabal, ini orang-orang muda yang menghabiskan usia mudanya dengan kebajikan, dengan kebaikan. Jadi itu antara benda yang ditanya. Yang kedua, an umrihi aina yafnahu. Tuhan tanya berkenaan dengan umur. Umur Tuhan beri tak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Beruntunglah orang yang umur panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Beruntunglah orang yang umur panjang dan baik pula amalan dia. Tuhan bagi hidup lama, tapi sepanjang kehidupan dia penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan. Contoh sahabat Nabi yang umur panjang, Anas bin Malik, Abu Ayyub Al-Ansari, umur dia panjang. Panjang umur dia tu penuh dengan kebaikan. Hidup dia ada jasa pada agama, pada umat Islam. Dan sangat rugi orang yang umur panjang tapi kosong. Tak ada kebajikan. Kadang-kadang umur 80 tak lekat lagi sembahyang Jumaat. Tanya cucu berapa kau? Cucu sama dengan umur kita 80. Allah, amal cucu. Tak rajin mari surah. Bila nak tunggu bila? Dah kata mari terawih pun. Orang terawih 8 rakaat, ya 2 rakaat lagi balik. Balik sembang kedai, tengok TV. Tak ada persediaan. Tak rasa rugi. Allah datangkan Ramadan, sepatut kita rebut peluang untuk isi Ramadan dengan kebaikan. Jadi rugi. Umur panjang, kita mensia-siakan umur yang Tuhan beri. Tempat kita ni alhamdulillah ramai orang mengajar, banyak kuliah-kuliah banyak. Mari duduk dalam majlis ilmu. Majlis yang sangat mulia. Majlis yang baik. Kita duduk. Tapi ada orang tak pernah duduk. Jadi rugi. Ya akhirat orang tanya, bagaimana kamu menghabiskan umur ni? Dan kita tengok ada orang umur dia tak panjang, umur pendeknya, tapi penuh dengan kebajikan, dia tinggal jasa yang sangat besar. Contoh dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mati tak ada kahwin, tapi dia meninggal khazanah ilmu yang sangat banyak. Imam Nawawi. Imam Syafi'i pun tak panjang, tak ada 60 umur dia, penuh dengan kebajikan. Kemudian yang ketiga, Tuhan tanya berkenaan dengan harta. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu.
Kita ada harta, kita ambil mana? Bagaimana kita memperolehi harta itu? Dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ataupun sebaliknya? Tuan tanya, tipu orang ke, curi orang ke, dengan cara yang halal ke? Tuan tanya. Dah bukan setakat tanya dah bagaimana kamu dapat, tapi Tuhan tanya bagaimana kita urus. Wa ila aina anfaqahu, kemana mau berhabis yang itu? Sebab tu yang pertama kita cari dengan cara yang betul. Yang kedua, boleh harta kita syukur pada Tuhan. Syukur. Ramai mana orang yang susah, yang lebih susah pada kita. Lepas syukur, kita buat kebajikan. Buat kebajikan. Kalau siapa mereka keluar zakat, kena keluar zakat, menunaikan zakat. Jangan jadi orang yang tak mengeluarkan zakat. Akhirat nanti harta yang ada tu dia jadi bala. Harta tu menyusahkan kita kalau kita tak keluar zakat. Jadi keluar zakat. Tak wajib. Nafkah anak isteri wajib. Kadang-kadang kita terlalu berkira. Kita kerja dapat duit, ibu bapa tak nak rasa duit kita. Ibu bapa tak nak rasa. Sebab tu kena ingat kepada orang tua, kepada ibu bapa kita. Itu harta. Mengurus harta. Ada orang dia boleh harta banyak, dia bukan syukur, dia jadi sombong. Dia rasa aku banyak itih. Kereta aku besar, kereta mukcik, rumah aku besar, rumah mukcik. Patutnya kita syukur, bukan jadi sombong. Nah. Jadi Tuhan sebut, orang yang bertakwa, dia buat kebajikan. Ada dengan harta, dia keluar zakat, dia bersedekah. Harta memang tak boleh bawa mati lah. Mana dia bawa mati? Kalau masing-masing bawa mati, tak cukup tanah nak tanam mayat. Dah banglo putih, kereta putih, keluar anak kubur nak kali. Ha, jadi ada bawa kereta dia tinggal, rumah besar dia tinggal, duit banyak dia tinggal. Tapi bagaimana nak sampai ke akhirat? Kena orang lain dulu bawa. Macam kita putih banyak eh. Barang banyak. Tak gerak nak bawa seorang. Orang lain kena tolong bawa. Cara dia mutak muhanat yatim sikit. Ha, orang buat, nak baiki masjid muri piti sikit. Orang nak pilih buka puasa muri sikit. Jadi apa ni? Bila kita mati kita nampak ni pahala. Orang makan orang pula puasa. Orang ni pahala kita bina masjid. Orang ni pahala piti aku derma muhanat yatim. Jadi orang lain tolong bawa. Kita tunggu dah akhirat. Ha, begitu. Ni kalau tidak, tak ada perancangan habis kita. Itu. Itu hasbu. Orang yang bertakwa. Kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ketika dia jadi khalifah, dia berjalan dengan Ubay. Dia kata, wahai Ubay, apa yang awak tahu tentang takwa? Apa itu takwa? Ubay kata, wahai Amirul Mukminin, pernahkah tuan berjalan di kawasan banyak duri, kawasan berduri? Umar kata, sudah tentu kawasan negeri kita ni memang banyak duri. Ubay tanya, bagaimana keadaan tuan
ketika tuan melalui kawasan itu. Umar kata, aku akan lalu dengan cermat, dengan berhati-hati, supaya kaki ku tak terpijak duri, pakaian ku tak tersangkut pada duri. Ubay kata, itulah takwa. Takwa ni kita berhati-hati. Peluang awak rasa, peluang maksiat keliling kita. Macam-macam godaan ke arah maksiat dan kemungkaran. Tapi kita hidup, kita berhati-hati. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggal. Nah, sebab kalau tidak, tak selamat kita. Dan Nabi pun sebut, Nabi kata, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kullu khair. Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana takwa ni himpunan segala kebaikan. Bila sebut orang tu bertakwa, dia ada sifat pemurah. Bila sebut dia ni bertakwa, dia ada sifat sabar. Bila sebut dia bertakwa, dia ada sifat penyayang. Bila sebut dia orang ni orang bertakwa, dia ada sifat pemaaf. Bertakwa. Jadi kita diajar supaya bertakwa kepada Allah. Nah, setiap masa, setiap tempat ke mana kita pergi, kita bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang tanya Ali, wahai Ali, apa itu takwa? Ali kata, takwa ni kena ada 4 perkara. Ada 4 perkara ni orang panggil orang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kita hidup ni kena ada rasa takut Tuhan. Takut Tuhan. Dia kata, takut Tuhan tak sama dengan takut kepada musuh. Takut ke musuh kita lari. Orang kata dalam sungai ni ada buaya, kita tak lalu kat tu. Kita tak main dalam air. Orang kata dalam hutan ni ada harimau, kita tak masuk hutan. Takut kepada Allah, kita kena mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Sebab tu bila kita beriman kepada Allah, bukan sekadar beriman Allah tu ada. Beriman Allah juga memerintah manusia. Banyak benda Tuhan perintah kita suruh semayang. Tuhan perintah suruh puasa. Tuhan perintah kita supaya tutup aurat. Macam-macam tahu kita. Dan kita juga beriman Allah tu melarang. Banyak benda Tuhan larang. Tuhan larang kita minum arak. Tuhan larang kita berjudi. Tuhan larang kita curi dan macam-macam. Jadi bila sebut takwa, kata Sayyidina Ali, yang pertama kena ada rasa takut kepada Allah. Bila kita buat satu kesilapan, kita rasa takut, kita bertaubat, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau rasa takut Tuhan. Dia meninggalkan perkara yang buruk, perkara maksiat, perkara mungkar. Perkara yang dia ambil, perkara yang baik, dilaksanakan kebajikan. Jadi kata Sayyidina Ali, bila kamu ni orang bertakwa, mesti ada rasa takut kepada Allah. Nak buat sesuatu takut kepada Allah. Sebagaimana kisah yang masyhur. Satu malam Sayyidina Umar dia berjalan. Dan memang dulu orang pakai pelita. Kalau dia nak tidur, dia padangkan pelita. Kalau selagi pelita tu nyala, mana tuan Umar tak tidur.
Pak Nabi Besar nak tidur, padangkan berita, padangkan api. Umar tengok ada satu cahaya. Sehingga Umar pergi dekat rumah tu. Ada orang berbuah dalam rumah. Rupanya rumah tu rumah peniaga susu. Dia orang Arab ni, orang dia bela kambing, unta, dia perah susu, dia jual susu cair. Kita hari ni beli susu dalam tank. Satu tank tu, kalau satu liter susu, hak tulis benar banyak mana je, berapa peratus. Hak lain tu bahan lain. Ha. Ini susu tulis je. Jadi, kebetulan musim tu musim kemarau. Musim kemarau maknanya makanan haiwan tak banyak, kering. Jadi binatang kuruh, bila kuruh tak banyak susu. Si anak ni kata, wahai ibu, susu kita sedikit, pelanggan kita ramai. Mak dia kata, campurkan dengan air. Campur dengan air. Jadi banyak lah. Si anak dia kata, tak boleh. Tak boleh buat begitu. Si ibu pula kata, lam yaranal Umar. Tak apa. Sayyidina Umar tak tengok. Dia tak tahu apa kita buat. Kita duduk dalam rumah kita. Padahal Sayyidina Umar dia, tepi nenek rumah dia. Si anak jawab, lam yaranal Umar. Wa Rabbu Umar yarana. Betul, Sayyidina Umar tak tengok kita. Tapi Tuhan kepada Umar tengok kita. Tengok, dia ada takwa. Ha, dia ada takwa. Tak apalah orang tak tengok. Tapi Tuhan ada dia. Kita duduk di mana-mana, Tuhan ada. Ha. Jadi, itu sifat takwa. Dia menyerap dalam jiwa orang. Ha. Bila takwa menguasai diri kita, dia akan lahir akhlak yang baik. Ini Sayyidina Ali sebut. Yang pertama kata Sayyidina Ali, kalau mau nak jadi orang bertakwa, al-khawfu minal jali, takut kepada Tuhan. Begitu kat ulama. Bukan sekadar ada ilmu. Tuhan sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Kalau ulama tu ilmu banyak, tapi tak ada sifat takut pada Allah, ada masalah. Tak cukup syarat ulama. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, wal'amal bitanzil, kamu beramal dengan syariat Tuhan. Kita nak buat apa-apa, kita ambil kira agama. Nak makan, kena ambil kira agama. Sebab makanan ni ada hak Allah, ada hak haram. Hak Allah itu makan, hak haram itu tak makan. Nak pakai pakaian, kena ambil kira agama. Agama suruh tutup aurat. Jadi kita kena pakai tutup aurat. Nak masuk tandas, kena ambil kira agama. Nabi ajar bagaimana cara masuk tandas. Masuk tandas dahulukan lakoh kaki kiri. Keluar dahulukan lakau ke kanan. Sunat buat gitu. Bila buang air besar, air kecil, kena sucikan. Kena beramal dengan agama. Sebab Nabi kata ramai orang kena azab kubur puca dia daripada kecing. Kecing basuh tak cuci. Ha, jadi semua perkara kita ambil kira agama. Nak nikah kahwin ambil kira agama. Nak menega ambil kira agama. Nega. Nak menega kena mana? Jangan tipu orang. Suka dengan betul. Timbang dengan betul. Ah, tak boleh menipu. Semua kali hidup kita nak ambil kira agama. Naik kereta nak ambil kira agama. Kalau kita dah ajak naik kenderaan sunat, naik kenderaan kita bismillah, sebut nama Allah. Bertasbih puji Tuhan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa saja yang kita nak buat, kita kena ambil kira agama. Agama kata guna, agama ajak kita buat guna. Nak ambil kira agama.
Jadi beramal dengan agama, beramal dengan syariat Tuhan adalah hidup. Ada orang apa yang terlitah dalam hati dia dikira komo belaka. Tak ada dosa pahala tu tak tu. Apa yang kita nak kita kena ambil kira, ukur dengan agama. Kalau agama kata boleh, boleh. Agama ni cara hidup. Sebab tu Nabi kita cari orang yang beragama. Bukan sekadar ngaji agama, beragama, orang yang menghayati agama. Kemudian kata Sayyidina Ali, yang ketiga, ar-redha bil-qali. Kita kena ada sifat redha, syukur. Redha syukur ni yang ni tak ada pada iblis. Iblis tak boleh terima bila Allah buat keputusan lantik Adam jadi khalifah. Allah lantik Adam jadi khalifah. Allah minta makhluk yang ada tu sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis. Kalau ayah sujud, iblis tak sujud. Dia rasa sebab apa? Sebab dia rasa dia lebih hebat. Jadi kita kena redha. Sebab Tuhan buat dah sama. Ada hak sihat, ada hak sakit. Ada hak kaya, ada hak miskin. Ada yang cerdik, ada yang lemah. Jadi, apa yang ada pada kita, kita syukur. Redha dengan pembahagian Tuhan. Bila dia ada sifat redha ni, baru tidak ada deki. Deki tu hilang. Kalau tidak, dia tak akan ada. Bila ada deki, ada redha. Jadi kita redha dengan pembahagian Tuhan. Dan deki ni dia boleh menghapuskan pahala. Bila kita tak redha timbul deki. Nabi kata iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhlah kamu daripada sifat deki. Karena deki dia menghapuskan kebaikan sebagaimana api dia menghanguskan kayu. Sebab tu kadang-kadang ada orang pahala dia banyak. Yang ni yang Nabi pesan, jangan jadi orang bankrupt, orang muflis. Orang muflis. Nabi sebut orang muflis. Nabi kata, mu tahu tak siapa itu muflis? Nabi kata orang muflis itu orang yang mari mengadap Allah, dia bawa pahala semayang, bawa pahala sedekah, bawa pahala haji, pahala puasa. Tapi masalah dia dengan orang banyak. Dia deki korang ni, dia buat zalim korang ni, dia buat khianat korang ni. Jadi atas dunia, mangsa dia tak berani nak lawan dia. Dengan kedudukan dia, dengan ganah dia, garang dia, kau tak berani lawan. Akhirat, orang ni akan minta khok dengan Allah. Lalu dia adili. Dia ambil pahala dia, beri korang. Dibayar dengan pahala. Akhir habis pahala. Sebab tu, kita hidup jangan deki korang. Ar-redha bil-qali. Walaupun kita dapat sikit, tak banyak. Dia Tuhan buat dan kadang-kadang kita tak mampu nak fikir kejadian Tuhan. Tuhan buat dan kehendak dia dengan iradak dia, dengan ilmu dia. Tuhan yang tahu sebab apa dia buat gitu. Contohnya, masa sekolah dulu, kita sekolah rendah. Kita duduk kelas A, dia kelas D, naik kelas nengah. Kita kelas depan, dia kelas belakang. Tapi bila tua, dia kaya, kita miskin. Ada tak? Kita tak berhati dia. Apa dia begini? Nak terima. Kadang-kadang kita sekolah rendah, kita segedik. Hidup belakang. Baca tak apa boleh.
Tapi akhirnya dia masuk universiti, kita down. Menerima mereka. Bila dia naik kolam, dia jadi pikap. Segede. Ada orang gitu. Masih menegar dulu, sama-sama menegar. Menegar kecil besar, kita ada dia menegar. Hari ni dia kaya. Dia ada pasar raya, kita duduk kedai ucik tu. Tak naik menegar. Ada. Kadang-kadang dulu dia berhutang dengan kita. Kita dia orang, hutang bayar, hutang. Kalau ni dia senang. Kita dah tak tu. Sebab tu jangan duduk dekat orang. Allah dah tahu sebab apa dia buat gitu. Seterusnya, kata Sayyidina Ali. Yang keempat. Takwa ni. Istiqda' li yaumir rahil. Yang keempat. Kalau mau nak jadi orang bertakwa. Kamu bersedia menghadapi hari perpindahan. Pindah ke mana? Pindah dari alam dunia ke alam kubur. Ke alam akhirat. Kita Tuhan beri umur. Umur ni kita guna seumur. Baki, tak ada siapa tahu baki punya mana. Tidak tahu baki dia punya mana. Secegedik-cegedik manusia, cegedik, tidak tahu bila dia mati. Tidak tahu ke mana dia mati. Cuma kita diajar supaya bersedia menghadapi hari kematian. Cara bersedia tu, yang pertama, banyakkan taubat. Memohon keampunan. Minta doa kepada Tuhan. Tuhan ampun dosa kita. Maaf kesalahan kita. Yang kedua, buat amal soleh. Banyakkan amal soleh. Amalan yang terbaik sembahyang Jumaat. Mari sembahyang Jumaat. Amal hak fardu kena jaga. Lepas tu ditambah dengan amalan sunat. Ada amalan kita dengan Tuhan. Ada amalan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannah. Kadang-kadang kuat kau mayang, puasa sunat. Mak ayah sakit tak jaga tengok. Berat kau Orang kaboi. Adik pun masuk hospital, Oh, gitu ke. Lepas tu minggu depan kau, adik mu tenang, buat apa? Dalam kau mati, mati lah. Adik kau macam itu. Mayak kuat, berat kau. Lepas tu dia kena jaga. Hablum minallah, wa hablum minannah. Hubungan dengan Tuhan jaga. Dengan manusia jaga. Dengan jiran. Kerana ada hubungan yang baik. Ada hak kita terhadap orang lain. Jadi, Nabi suruh buat persediaan untuk hari kematian. Banyakkan taubat, buat amal soleh, tinggalkan maksiat, pelihara hubungan silaturahim untuk menghadapi hari kematian. Bagi kita dah tahu bila kita mati. Yang pasti kita akan mati. Sebab tu ada satu cerita. Satu cerita. Orang tu dia nakal. Jadi dalam masyarakat tu memang dia ni nakal. Macam-macam perkara dia buat. Orang nasihat tak tu. Satu malam, satu hari tu dia bermimpi. Dua tiga kali mimpi yang sama. Dia mimpi, dia pergi ke padang pasir. Padang yang luas. Tiba-tiba dia dikejar oleh seekor singa. Singa yang garang kejar dia. Dia tak tahu nak lari, dia lari. Lari-lari jumpa telaga. Perigi. Dia tengok, kat perigi tu ada tali, ada timba yang terikat di sebatang tunggu. Dan tali tu, ada timba dalam telaga. Dia pun pegang tali tu turun kat telaga. Sehingga sampai dekat perigi tu, kat telaga. Dia nak turun ke bawah. Dia tengok bawah tu, dia sampai tengah. Tengah-tengah. Perigi tu, tengah-tengah telaga tu. Dia tengok bawah, ular besar, sedang hangga mulut. Buka mulut.
Allah, bawah ada ular. Naik atas, atas kepala dia ada singa. Gantung saja. Tiba-tiba dia dengar satu bunyi. Dia tengok, dia dengar tepi kepala dia ada dua ekor tikus. Seekor tikus putih, seekor tikus hitam. Tikus putih gigi, tikus hitam berhenti. Tikus putih berhenti, tikus hitam pula gigi. Tali tu makin halus, makin halus, makin halus tali. Akhirnya tali tu hampir nak putus, dia pun terjaga. Tali tidur dia, dia sangat takut. Dia tanya orang apa makna mimpi ni. Pak dia kata 2-3 kali mimpi tu berulang. Mimpi dia bukan jadi hujah, kadang-kadang dia ada musuh nasihat situ, tapi bukan dia satu hujah. Hujah kita Quran hadis ni hujah. Tapi kadang-kadang dia ada kebaikan di sebalik mimpi. Dia jumpa seorang tu. Dia kata mudah yang mimpimu. Dia kata harimau yang kejar mu ni atau singa yang kejar mu tu, itulah malakul maut. Dia sentiasa buru mu ke mana mau pergi. Tali tu umur mu. Ular buka mulut di bawah tu, itu kubur. Tali tu umum. Tiku putih tu siang, tiku hitam tu malam. Gile siang malam, umur kita makin kurang. Ha, tu nasihat daripada seorang orang soleh berkenaan dengan mimpi kawan. Ha, jadi sebab tu dalam kita hidup ni, kita kena ingat bahawa hidup kita dah ada akhir. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau kamu nak jadi orang bertakwa, kena ada 4 perkara. Yang pertama, takut kepada Allah. Di mana kamu pergi? Al-khawfu minal jali, takut kepada Allah. Yang kedua, sentiasa beramal dengan agama. Nak buat apa-apa ambil kira agama. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, hidup kena redha dengan takdir yang berlaku, jangan deki orang. Jadi orang yang bersyukur. Dan Tuhan sebut, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat aku. Tapi kalau kamu engkar, sombong, aku maka ingatlah, azab aku terlalu berat. Jadi jadilah orang yang bersyukur, berterima kasih sekedar atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam.